Ya, Gang. Mahal banget kok. Iya. Belakangnya berapa? Kan gaya sama ini 28. 28. 38. 38. Loh. Kan udah bersih enggak? Oh, lo dari kapan? Kan udah pakai wudu. Kalau sana nimbangnya kan pakai itu masih hidup. Oh. Hari ini dijual kan udah jadi. Kira. Apa kira? Kira 38. 38 itu kira sih. Udah lama banget kan. Oh, puasa juga. Berarti. Udah lama banget. Ya, lah, ya, ini udah lama. Ya. Ini ayam apa? Ayam sayur. Ayam potong. Potong ya, bukan kampung, Bang. Kalau makan dong, Bang. Ini kok pegel temen, kayak mutilasi ya? Solo, ya. Mudak ora? Mudak ya ora lah, kira 38 ya? 40 kok. Alah, kok ngawur. Tanggalan 38 kok 40. Itu kan juragan saya ya. Halo, kok nanggungin itu dulu kelarangan ya? Kalau larangnya nggak laku, kok gini aja dari pemerintah kan. Dari harga pemerintah. Mahal kan dari harga anu yang atas sana ya? Ya udah, kamu 38 karena mau pulangkannya. Rp10.000 ya, maksudnya kan nanya dulu, biasanya bakung kan nawar, ya, dan beli penawar. Kau pulangkan siang ini? Dari sini. Dari sini? Bikin tong sebina? Alhamdulillah sampai berang. Jam berapa biasanya tong ya? Berangkat jam 2 pagi sampai jam 2 siang. Jumat pulang jam setengah 12. Oh iya, Jumat ya. Habis biasanya? Insya Allah habis. Ya. Doakan ya, Pak. Doakan aja lah ya. Terus THR-nya kira-kira ada nggak dari pemerintah ini? Ya orang, ya, THR itu tunjangan hari raya 30. Ya kan, kok buruh apa bose? Makanya saya tanya, orang, ada nggak? Orang kok buruh apa bose sih? Bose, pemerintah. Orang kok buruh apa bose? Bose. Bose. Ya kok bose? Ya kok ngawai THR anak gue? Ayo, sudah. Doang lah ya, Pak. Benaknya THR-nya, Pak. Bagus. Dan ya jangan tiga jutian sudah habis. Sudah habis 17 kiloan. 17 kiloan. Terus sebelahnya dari mana? Dari pasar. Oh, yang operasi pasar. Ya, di kota antri. Itu yang sekilo berapa? Yang sekilo berapa? 15.500. Ya. Ini kira. Ada 17.000. Sekarang masih ada. Kemarin habis akhir. Curah ini? Curahnya habis itu. Curah itu curah? Curah. Boleh jelang apa orang? Boleh, Pak. Oh, ini curah? Kalau yang keluaran malah satu itu. Ini masih? 17 kilo. Ini masih? Iya, buat pelanggan. Udah dipesan tadi 10-10 gitu. Oh 10, iya. Kalau pelanggan 17 ya? 17. Oh iya iya. Terus ini datang lagi pasokannya kapan? Kita ngantri mandi kanan, Pak. Ya enggak, datang lagi kapan? Sudah tahu belum? Belum tahu, pasar belum tahu, Pak. Biasanya dikabari gitu apa sampai cari informasi sendiri? Dikabari juga, kita sambil nyari yang tempat lain. Tempat lain. Boleh? Boleh. Enggak, boleh-boleh, barangnya murah. Dicatat juga, Pak. Maksimal berapa? Kalau yang langganan saya, maksimal 34 kilo, jadi gen. Itu pakai KTP. Oh iya, kalau belum langganan, nggak boleh. Ya, boleh.
double maning loh. Iya. Nah, jualnya 17 ya. Iya. Yang pembelinya siapa biasanya? Mas, tolong Mas. Pembelinya siapa? Pembelinya saya warung makan. Nanti terus ke rumah tangga. Baguslah. Kalau bisa diarahkan gitu bagus, sehingga yang lain-lainnya bisa beli yang kemasan. Yang kemasan juga ada. Kemasannya ada, tapi kemasan mahal enggak? Kemasan kan 23, 25. 24 kalau yang biasa, kalau sangko 25, dari sana 25 ya. Kalau tropika mah nggak keluar ini Pak. Tropika ya keluar, sudah berapa lama tropika? Tropika nggak keluar, udah ada 2 bulan Pak. Pertama suci, itu keluar satu kali kau udah. Oh, lebih murah Pak? Tropika itu udah keluar sama Pak. Pakai sangko. Dapat 25 berapa? Jualnya 25. Tapi ya, sekarang udah keluar lagi. Sekarang sangko sama sedap sabinya itu 48. Yang kemasan banyak barangnya. Warga ditanya yang beli cerah kemasan. Itu berapa? Kemasan sendiri ada yang beli. Jadi pekan loh, minyamu. Itu yang dikabis itu ada balik. Oh yang dikabis. Iya. Sabina, gitu. Ya, Sabina, Sabina 2 liter, sedap, sedap. Sedap itu minyak? Apa mana yang merek? Fortun. Terus siapa yang? Terus apa lagi ya? Sangko. Sangko ada. Tapi supaya yang itu lancar ya? Itu lancar banget. Cuma yang beli. Wah, itu. Ya, selaris ya. Ya, amin. Sangko itu, Pak. Ya, 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 ya. Ini lancar, Pak. Sehat, Pak Gubernur. Keluarnya mana arahnya sana ya? Sini, keluarnya sana lagi, Pak. Bisa. Ah, ikut selamat Pak. Oh, tinggal yang ini. Iya. Harga gimana? Stabil, naik, turun? Naik. Naik, Kak. Sehingga Pak, ini piro harga tinggal, Pak? Sekarang 140. 140. Naiknya 140 ya. Kan ini 120 ya? Iya, betul. Naik 20.000 ini yang jadi masalahnya ini. Jadi berat sekali lah untuk menjualnya, agak sulitan. Pulangannya berapa? Mazdas, mulai kapan ini? Hari ini 20 April. 20 April. Ya. Berapanya? Kenapa katanya kok naik? Sapinya mahal, susah. Hah? Sapinya mahal, susah dicari. Susah dicari apa melayu-melayu? Sapi deh. Daging sapi. Naik 20.000. Abangnya 20 sekilo. Dari sananya. Dari jualnya saya berapa? Itu 20 per kilo loh. Iya, ya, dari harga normal. Harga normal. Sekilo? Naiknya. Ini kan ada, oh kenaikannya. Nah. Oh kenaikannya. Berarti kalau 120 dari sananya 140. Kemarin 120 ya? Iya, dari sana. Sekarang 150. Oke. Ini yang menentukan siapa ini? Siapa jaga? Pedagang orang itu udah kasih yang jaga. Oh jaga. Asosiasi pedagang daging dan sapi Mbak Yunas. Oh gitu. Tapi suplainya masih lancar. Masih lancar ya, masih lancar. Ini mulai efektif nanti tanggal 22. Sekarang ada 2. Oh sekarang ya? Oh mulainya sekarang. Mulai hari ini. Oh gitu. Pembeli sudah mulai banyak nggak? Ya, berkurang. Berkurang. Iya, pada cuma tanya toh, Pak, udah? Iya. Sudah kurang mulai ibu ya? Iya. Ya. Kamu tak cek ya? Oke, okay, matanuun ya. Pak! Ya!